Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Aku selalu bersyukur dengan kehidupanku. Di sampingku kawan. Meski serba kekurangan, tapi aku takkan menyerah. Karena hidup memang harus diperjuangkan. Mungkin bagi sebagian orang, tumpukan botol plastik ini hanyalah sampah tak berguna. Tapi bagi kami, ini adalah sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Alhamdulillah, semua yang kuperjuangkan perlahan membuahkan hasil. Aku mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah terbaik yang membawaku semakin dekat dengan impian. Bahagia rasanya bisa mengukir senyuman indah di wajah mereka. Perasaan haru dan bangga menyelimuti hati kami. Berbekal doa dan restumu, Ibu, aku siap melanjutkan perjalananku meraih mimpi. Untukmu, Bapak, terima kasih atas semua lelah dan peluhmu. Kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam. Semangatmu adalah kekuatan bagiku untuk sungguh-sungguh berjuang meraih pendidikan setinggi mungkin. Atas kehendakmu ya Rob, kini aku telah sampai di gerbang masa depanku. Rasanya seperti mimpi. Seorang anak pemulung sepertiku berkesempatan mengenyam pendidikan di SMA unggulan CT Arsa Foundation. Sekolah terbaik yang menjadi impian anak-anak seusiaku tentu tak akan kusia-siakan. Insya Allah, aku siap mengukir prestasi yang terbaik. Salah dan bangga dengan dosa-dosa. Dengan semangat yang tidak pernah padam, akan kugapai cita-citaku yang gemilang.